komunikasi antara kiper dengan salah satu pemain belakang tadi cukup baik sehingga aman lagi. Kini Bintang Timur serangan balik dari Bintang Timur, salah kontrol tadi, beberapa kali kedua tim ini melakukan kesalahan yang dianggap merugikan bagi tim sendiri. Ada 1-2 orang dari kedua pemain terbaring di lapangan. Entahkah ini kucing-kucing atau tikus-tikus, karena matahari cukup menyengat di pagi hari ini. Mendapatkan pertolongan tadi salah satu pemain Bintang Timur ini bernomor punggung 11. Mandar Sultan ini menyusun serangan dari belakang ke depan, dia perkawannya, umpan-umpan dari kedua tim ini selalu mainan umpan yang cantik dihalau tadi oleh pemain belakang dari Bandar Sulteng. Sampai saat ini skor masih 0-0. Asli ngapane oleh sama ini, sama-sama naleng, sama-sama lelah. Pergantian pemain Bandar Sultan menambah gempuran dengan mengganti salah satu pemainnya, menambah daya gedor. Ball kini Sulteng kini umpan lambung ke depan. Ya, kawan shooting tadi. Melambung di atas mister gawang dari Bintang Timur. Kiper Bintang Timur kini menghadapi bola. Kawan sudah dilakukan tinggi. Bandar Sulteng out ball.
kesakitan lambung, tidak ada kawan. Bandar Sultan sendiri dia di sana, strikernya dihalau tadi pemain belakang dari Bintang Timur Taipa. Bandar sini umpan lambung ke depan, lampau shooting langsung. Berada sekitar 3 meter dari sisi kiri. Kiper Bintang Timur Taipa. Belum ada serangan yang cukup berarti dari kedua tim ini. Welcome Manggedaus. Di mana ente ini, Daus? Kenapa tidak datang menonton? Pelanggaran. Berada di sisi kiri. Atau sisi kanan dari pertahanan Bintang Timur Taipa. Jadi tendangan bebas dihadapi oleh salah satu pemain dari Bandar Sultan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Bandar Sultan kotak 16 Bandar Sultan. Baru menyala namanya, menyala. Outball. Iya. Capek juga orang leh. Matahari kayak apa ini leh. Ya, tadi nomor 7 itu sebenarnya. Kartu merah. Asik. Skill dari pemain Bandar Sultan ini. Peluang. Aduh. Tidak ada. Iya. Mantap. Pelatih dari Bintang Timur tadi. Itulah sepak bola. Mereka ini merupakan sahabat. Terjadi aksi protes tadi dari pemain Bintang Timur. Peringatan dari wasit tadi kepada kedua tim atau kedua pemain. Ah, so pikir dia. Bermain dia itu bermain.
Halo kakak Mawar dan kakak Sigit. Outball. Shooting hampir saja, shooting langsung tadi. Permainan yang cukup baik tadi, 1-2 dari kaki ke kaki. Asik skill dari banyak pelanggaran. Aduh, insiden tadi di lapangan. Jadi pelanggaran tadi menyikut Bintang Timur. Kini menambah kekuatan di lini pertahanan. Offside. Kakak Iksan, skor masih 0-0 di babak kedua. Satu pemain yang tergeletak dalam lapangan. Karcis. Ada tadi saya lihat Karcis. Kakak Iksan. Cuma gak tahu ya, apakah itu di bayar atau bagaimana. Kedua ofisial wasit utama dan asisten melakukan koordinasi.
kayaknya gratis ini kakak Iksan, karena saya tidak lihat ada penunggu di pintu masuk. Gratis FC. Ah, cantik tangkapannya. Kakak Fo, di mana kakak Jung ini? Jangan menonton dari kejauhan terus. Merapat sebentar. Selebes lawan Garda. Sore seru ini, seru. Jam 4 sore. Garda dengan Selebes FC. Kita live lagi. Baik lari sore FC. Lari sore di sini saja. Ini lintasan ini. Orang main bola boleh juga. Sambil nonton kakak Cung lari FC. Melewati empat pemain. Oh, apa yang terjadi? Kartu merah diberikan kepada nomor punggung 18 tadi. Mendapatkan kartu merah karena melanggar salah satu pemain dari Bintang Timur Taipa. Kartu kuning kedua, setelah itu mendapatkan kartu merah. Aduh. Maca, iyo, banyak kartu le. Dua kartu merah, kartu kuning ada 6 kalau tidak salah. Sama kekuatan kini, kedua tim ini. Sama-sama 10 pemain. Di babak pertama Bintang Timur mendapatkan ganjaran kartu merah. Di babak kedua Bandar Sulteng pelanggaran. Asli Didi gini. Wasitnya lumayan tegas hari ini. Bung Didik. Bung Didik ini kalau tidak salah asal dari Buol. Bandar kini menyusun serangan dari kanan. Asik menyemati temannya masa kekalahan. Umpan lambung ke depan. Tidak ada second line dari Bandar Sulteng. Tidak. Dua satu tadi. Anggaran. Bintang Timur kini. Babak kedua ini mulai menunjukkan performanya. Tidak ada kawan yang dituju. Offside. Umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Bandar Sulteng. Mengadu sama wasit. Paga. Jadi kemelut di muka gawang. Awas. Sobatku
handsball. Pemain dari Bandar Sulteng tadi. Tendangan bebas kini untuk Bintang Timur. Badiri. Pas ke Badiri. Bintang Timur kini menghadapi bola. Tendangan langsung sudah dilakukan. Halau saja. Apa kontrolnya ini kecil ini dari tadi saya lihat bagus dia pemain kontrol shoot anggaran memasang kaki tadi pola ini posisinya. Tendangan langsung free kick pemain Bintang Timur Taipa nomor punggung 23 shooting langsung ke depan bentur barisan pertahanan aman lagi pertahanan dari Bandar Sulteng. Ini apa ini? Main palu-palu ini. Ah. Minta maaf. Panggilan disilenkan. Yang punya nomor HP lagi live. Pemulihan akun. Pelanggaran. Masih 0-0. Skor di babak kedua ini. Kakak Abdi. Hah? Siapa kartu merah? Oh, ada insiden di lapangan. Ada lagi kartu merah keluar. Siapa kartu merah? Nomor 2? Aduh. Kartu merah kembali diberikan kepada pemain Bintang Timur nomor punggung 2 tadi. Admin tidak jelas apa pelanggarannya, namun yang pasti dia mendapatkan kartu merah. Waduh, sudah 3 kartu merah hari ini. Dua kartu merah untuk Bintang Timur Taipa. Satu kartu merah untuk Bandar Sulteng. Mengapa?
Aduh. Kapten tim dari Bintang Timur. Saya sangat tuh. 23. 23. Dedi. Dedi. Kapten dari Bintang Timur Taipa. Outball kini dihadapi Bintang Timur. Kapten tim. Iyo. Shooting langsung. Memaksakan diri tadi kiper menangkap bola. Penjuru. Tendangan pojok kini dihadapi oleh Bintang Timur. Yang akan terjadi. Hampir. Bandar Sultan kini menyerang dari sektor kiri. Crossing tadi dihalau. Banyak terjadi pelanggaran. Oleh kedua tim ini. Kembali mendapatkan kartu kuning salah satu pemain dari Bandar Sulteng karena melakukan pelanggaran tadi terhadap pemain dari Bintang Timur. Itiani. Skor masih 0-0 di babak kedua ini. Musman. Skor 0-0. Babak kedua antara Bintang Timur Taipa dengan Bandar Sulteng. Timur kini. Halo Kakak Emil. Tak kira sob masih di tempat tidur bobo Kakak Emil ini. Tentang Timur shoot. Ih.
Bandar Sulteng kini menyerang dari itu, umpan langsung ke depan. Selamat datang admin dari narkoba Polres Palu. Wah, mantap. Komandan ini menonton ini. Selamat datang komandan. Mulai serangan tikus-tikus melanda pemain pada pagi hari ini, menjelang siang sudah kayaknya. Sudah panas matahari. Medis dipanggil ke dalam. Ada kode dari official tim Bandar Sulteng untuk mengganti pemain yang mengalami cedera tadi. Masih mendapatkan penanganan khusus. Semoga baik-baik saja. Bandar Sulteng sendiri. Sendiri dia di sana. Tidak mampu melewati barisan pertahanan dari Bintang Timur. Sehingga menghasilkan outball. Pelanggaran terbaring tadi salah satu pemain dari Bintang Timur, Ricky. Bintang Timur Taipa mengganti pemainnya. Kembali ofisial dari tim Bintang Timur memberikan kode untuk bagaimana, Ner? Aman, Ner? Mantap. Satu pemain dari Bandar Sulteng mengalami cedera. Ada lagi satu yang ditandu keluar lapangan. Mungkin terkendala hal yang sama.
hampir saja. Blessing dari pemain Bandar Sulteng ini, namun kipernya cukup piawai menghalau bola dari shooting penempatan placing dari Bandar Sulteng tadi. Tendangan sudut sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, hampir terancam tadi dua kali pelanggaran mengakhiri dari serangan 7 hari 7 malam Bandar Sulteng. Salah umpan tipok ini, maksud saya Bintang Timur. Masih melakukan serangan Bintang Timur Taipa. Terjatuh sendiri. Masih tetap menguasai bola. Nomor 8 kini. Umpan ke sektor kanan. Terlampau deras tadi. Andai saja dia shooting, mungkin berbeda ceritanya. Skor masih tetap 0-0. Asik, balik badan. Aduh, kecepatan tadi. Onside.